Halo, welcome back to Indorie. Halo Indonesia, halo Malaysia, halo Singapura, halo Brunei, dan dimana-mana aja yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indorie dan selamat menonton video ini, dan sehat selalu untuk kalian semua. Beberapa minggu yang lalu, mungkin bulan kemarin mungkin ya, aku mendapatkan email dari salah satu band indie Malaysia yang namanya The Hummingbird. Nah, dia minta aku reaction bandnya dia, lagu-lagu bandnya dia. Tetapi baru sempat aku reaction kali ini karena banyak banget yang mau aku reaction, dan alhamdulillah baru sempat sekarang aku reaction The Hummingbird ini. Dia adalah salah satu band indie yang sudah lumayan lama berkecimpung di industri musik Malaysia, dan ini adalah salah satu single hit mereka juga yang judulnya Hey Amy. Aku belum tahu juga sebelumnya di Hummingbird ini, dan belum pernah mendengarkan lagu-lagunya mereka sebelumnya. Jadi ini adalah untuk yang pertama kali aku mendengarkan lagu-lagu mereka dan melihat MV-nya mereka. Jadi langsung kita lihat aja ya di Hummingbird Hey Amy official musik videonya. Ini sudah 2 tahun, 1 tahun yang lalu mungkin ya. Yuk. Oke. Apa ini? Garage ya? Garage ini. Asik. Kayak suara siapa ya? Aku pernah dengar suara yang seperti ini, tapi aku lupa namanya. Ini agak-agak rock and roll juga ya. Oke. Udah. Lagunya pendek kok, nggak 2 menit, 2,5 menit cuman ya. Terlalu pendek bro. Bikin penasaran jadinya. 3,5 menit atau 3 menit gitu ya, cukup. Tapi ini 2,5 menit, kalau menurut aku pendek banget bro. Tapi overall keren ya, musiknya keren. Kalau menurut aku musiknya keren, unik juga. Punya karakter juga band ini, punya identitas juga. Tapi keunikannya ini terletak di vokalisnya. Karakter vokalisnya ini bagus banget kalau menurut aku ya. Aku pernah mendengarkan suara yang seperti ini. Band luar, bukan band-band Asia, band-band Eropa, band-band Amerika kalau nggak salah ya. Tetapi aku lupa nama vokalisnya itu siapa, dan aku lupa juga nama bandnya siapa. Bagus, suaranya bagus. Yang paling menonjol kalau menurut aku suara vokalisnya ya. Karakter vokalisnya ini menonjol banget. Dan untuk keseluruhan lagunya, dari aransemen, musiknya, transisi chordnya, itu bagus kalau menurut aku ya. Nggak pasaran ya, memang indie nggak pasaran ya. Mereka punya idealisme mereka sendiri. Tetapi di antara indie-indie lainnya, ini nggak pasaran. Di Hummingbird punya ciri khas sendiri. Karakternya juga kuat juga kalau menurut aku ya. Dan ini salah satu band indie yang bagus. Dan seperti biasa, untuk teman-teman yang baru tahu juga di Hummingbird,
Hummingbird, silakan subscribe channel mereka, silakan membeli album-album original mereka, dan silakan datang ke konser-konsernya mereka, gigs-gigsnya mereka ya, sebagai salah satu bentuk support kita, untuk dukungan kita untuk mereka, band-band indie, agar mereka terus bisa berkarya, berjalan, dan mengeluarkan lagu-lagu yang bagus lagi untuk menghibur kita ya. Karena salah satu bentuk dukunganku juga adalah memperkenalkan kepada penonton-penontonku dan subscriberku yang belum tahu di Hummingbird ini ya. Dan untuk Hummingbird, tetap berkarya terus lah ya, karena band kalian bagus kalau menurut aku. Dan nanti aku bakal reaction lagi lagu-lagunya Hummingbird yang lain ya, tapi memang waiting listnya banyak banget. Maaf kalau lama aku reaction lagu-lagu yang sudah kalian suggest. Jadi untuk kali ini cukup sampai di sini aja ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini juga, terima kasih banyak. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, share, dan like. Akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.